Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uya Kuya dan Raffi Ahmad beri bantuan fantastis pada Fahmi Husaini, pria yang ditinggalkan istrinya pergi dengan mantannya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya Anda jika berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar Anda tak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir. Artis Uya Kuya baru-baru ini bertemu dan berbincang langsung dengan Fahmi Husaini, pengantin baru yang kehilangan istrinya sehari setelah menikah. Setelah ditinggal sang istri, Anggi Anggraini, yang pergi dengan mantan pacarnya, Uya Kuya berinisiatif untuk membantu Fahmi mencari jodoh lagi. "Sekarang kita akan bikin Fahmi mencari jodoh," ujar Uya Kuya yang hendak membantu Fahmi. Menurut Uya, Fahmi Husaini adalah sosok pria yang cocok untuk dijadikan sebagai suami dan membina rumah tangga. Artis berusia 48 tahun itu menyebut bahwa Fahmi seorang lelaki yang perhatian, menjaga, dan menghargai istrinya. Suami Astrid Kuya itu menyuruh para perempuan yang tertarik untuk berkomentar dan DM ke Instagramnya. "Siapapun kalian yang lagi pengen cari suami yang perhatian, yang jaga istrinya, yang gak cuek, yang menghargai istrinya, ya ini Fahmi. Kalau ada yang tertarik silahkan kasih komen atau DM Instagram saya," ucap Uya. Bahkan Uya Kuya juga berjanji akan membiayai resepsi pernikahan Fahmi jika ia mendapatkan jodoh barunya sebelum tanggal 15 Juli, tanggal pesta pernikahannya dengan Anggi Anggraini yang batal. Tak hanya itu, Uya juga bersedia menjadi MC gratis, mengisi hiburan, dan bahkan menjadi saksi bila perlu. Uya Kuya pun lantas meminta para wanita yang berminat menjadi istri Fahmi untuk mengirimkan foto dan biodata mereka ke DM Instagramnya. Hal itu lantaran Uya juga akan ikut andil untuk menyeleksi calon istrinya. Selain Uya Kuya, Raffi Ahmad juga turut serta membantu Fahmi. Tak tanggung-tanggung, Raffi Ahmad bahkan membelikan mobil baru untuk Fahmi. Hal tersebut dilakukan agar Fahmi bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik dan cantik dari Anggi Anggraini. Sebagai informasi, Fahmi Husaini belum lama ini mengabarkan bahwa istri yang baru sehari dinikahinya tiba-tiba saja menghilang. Namun, rupanya Anggi Anggraini malah pergi bersama mantan pacarnya dan kini digugat cerai oleh suaminya. Semoga Fahmi senantiasa diberikan ketabahan dan segera mendapatkan jodoh yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.